Sebuah proyek jembatan di Kabupaten Magetan ambrol diterjang banjir akibat hujan deras. Ambrolnya jembatan yang masih dalam proses pembangunan tersebut sempat terekam video warga. Ambrolnya proyek jembatan yang berada di Desa Bogem, Kecamatan Sukomoro, terekam kamera warga pada Selasa sore kemarin. Material pondasi proyek pembangunan jembatan tersebut hanyut diterjang banjir pasca hujan deras melanda wilayah sekitar. Material jembatan yang dalam proses perbaikan ini ambrol terbawa banjir akibat luapan sungai yang terjadi hingga 1 km. Akibatnya kontraktor proyek pembangunan jembatan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Jembatan ini kan dalam perbaikan ya? Iya. Kemarin ambrol ya? Iya. Jam berapa mas? Jam 3:15. Sore ya? Iya sore. Saat itu hujan deras dari atas, mas? Dari atas hujan deras. Terus ini material ya, hanyut ya? Hanyut. Material apa aja yang terbawa arus banjir? Kapolding, kayu-kayu, sama besi pipa itu.